warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di channel YouTube Nabil Farid Ali. Kali ini Ane mau traveling bersama istri. Rencana kita mau Euro trip. Perjalanan kita dari Bandung ke Singapura, transit, lalu kita menuju Euro nanti. Saksikan dari mana? Gak apa-apa deh, ayo lah. Jadi nah, ini kita vlognya rame-rame bersama Kang Dwi, Teh Hani. Siap Kang Dwi? Oke, Teh Hani. Masuk channel ini istrinya berempat dan bersama rombongan entah apa yang lain. Sekarang lagi menunggu tapi gimana tuh? Serta yang lainnya untuk kita berangkat ke sana. Oke, guys, sambung lagi ya, lanjut lagi. Yuk, bismillah, kita mau berangkat dulu ke Singapura. Dari Singapura langsung lanjut ke Roma, transit dulu. Pesawatnya. Bismillah, semoga selamat sampai tujuan. Bismillah, see you. Hey, best friend. Hujanan. Yuk kita menuju Singapura. Ya, ini suasana sebelum berangkat pesawat. Parkirnya di ujung kan, kuncinya ketinggalan di rumah. Oke, nanti kita lambat lagi. Sarum. Menuju Roma dari Singapura setelah tadi kita transit sampai Singapura jam 7:30. Ini jam sekarang itu jam 1:30 waktu Singapura, jadi bedanya sama Indonesia 1 jam. Oke, thank you. Sekarang kita mau berangkat menuju Roma. Oke, doakan ya, selamat sampai tujuan. See you. Sudah sampai di Bandar Roma, Itali. Setelah perjalanan tadi pesawat sekitar 13 jam. Cuaca di sini minus, enggak minus.
12 derajat kurang lebih. Jadi dingin banget, Bro. Nah, di Eropa bulan November udah masuk bulan-bulan dingin. Nah, ini rombongan dari Antafaya. Kita menuju bus untuk langsung tur wisata mengelilingi kota-kota Roma. Oke, guys. Ya, ini para pesertanya. Ini dia para peserta tur Eropanya. Nah, ibu-ibu. Nanti masuk channel YouTube ya, Bu. Saksikan tutup oncom. Ayo, boleh. Come on. Suasana di Vatikan beneran lagi ada renovasi. Turis yang datang banyak karena menyambut mungkin ntar 25 Desember kayaknya ya. Bangunannya megah sekali. Bangunannya cuacanya tetap dingin. Pak. Ya, kita sekarang udah di Vatikan. Antri banget yang mau masuknya. Kalau kata tour guide-nya segini sih antrenya sepi, biasanya panjang banget yang masuk ke dalam. Yo, kembali lagi di channel Upin Ipin. Udah tadi lihat-lihat ke Vatikan dan nggak foto-foto, cuman blah-blah aja. Blah-blah aja ada tengah artinya. Patung apa itu? Patung apa itu? Sekarang mah kita mau foto-foto di air mancur tuh, kelihatan nggak? Oh jauh. Seberapa greget kamu di Roma? Kita masuk Vatikan, topinya suruh dibuka. Di sini ya Pak ya. Siap. Ya siap. Enggak. Nah, foto-foto dulu boleh silakan. Foto-foto di Amancun. Foto-foto dulu. Kayaknya buat menyambut acara besar nanti. Ada burung terbang. Mama Kamila. Iya, zaman dulunya di kanan kirinya ada tempat duduk kurang lebih bisa menampung sampai 3.000 orang ya. Dan raja itu ada di sebelah kiri ya, di Roman Forum itu di atas, baik dia bisa menyaksikan langsung pertandingannya ya. Nah, ini ya Sirkus Maximus ya, di sana di sananya ada pertanyaan. Di bawahnya itu banyak kayak apa, pintu-pintu yang ada di Roman Forum itu adalah toko-toko ya. Jadi zaman dulu rajanya di atas, turun ke bawah itu adalah pasalnya ya, orang berjualan, jualan kain, jualan macam-macam ya. Karena itu adalah kota Roma awalnya sebesar itu aja ya. Ya, lalu pulau Priok itu ada di belakang dari Jatinya. Nah, ini Kolosium zaman dulu Roma ya, perang jadi sering dipakai arena gladiator ya. Satunya berapa tahun? Baca. Sekarang 17 derajat. 17 derajat. Cerah. Kami wisatawan banyak yang datang. Ini rombongan-rombongan
Bu. Busnya warna pink. Saudara-saudara. Ini bus.